Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Amir di channel saya Amir Dreamer. Ya, hari ini kita mau unboxing sesuatu yang ada di depan kita ini. Tidak terlalu berat, tidak terlalu gede. Apa ini isinya? Let's unbox it now. Jadi saya udah potong sedikit tadi ya teman-teman ya. Nah ini apa itu isinya, kita sedikit buka lagi biar lebih gampang. Ya, jadi isinya ini teman-teman. Sap. Iya. Zhiyun Smooth 4. Ya, ini. Zhiyun Smooth 4. Gimbal. Stabilizer untuk HP. Brandnya Zhiyun Smooth 4. Okay. Kita buka aja ya, apa isinya. Apa aja lah. Ini dia teman-teman, Zhiyun Smooth 4. Jadi ini apa ini, kita buka. Oh, ada kartu garansi, lain-lain. Jadi for your information, this aku beli ini ya second. Jadi kita jujur aja ya, kita beli ini second dengan harga murah sih, cukup murah, 750.000, nggak sampai 700-an dah. Jadi saya jual kembali Abrika Bisteady Pro saya yang kemarin, Bisteady Multi saya yang kemarin ya. Jadi saya ganti ke ini. Sepertinya dari review-review, Zhiyun Smooth 4 ini lebih mantep, gitu ya. Jadi kita lihat aja apa isinya ya teman-teman. Kita buka. Wow, keren sekali, ya. Cuma case-nya ini bukan kayak yang punya saya yang kemarin ya, Brika Bisteady Multi. Ini case-nya itu styrofoam ya, jadi sedikit lebih rentan untuk peot ya, cobel gitu ya. Nah, ini di sini ada tripodnya. Jadi tripod ini kita pasang di bawah ini untuk proses kalibrasinya ya, biar lebih stabil gitu. Ini tripodnya, ini kabel datanya, kabel USB Type-C ya. Mungkin ini bisa untuk charger ataupun yang lain ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, dan ini kita buka dulu, inilah dia menampakkan lebih jelasnya ya, Zhiyun Smooth 4. Nah, ini kontrol-kontrolnya. Ini adalah follow focus wheel dan zoom wheel sekalian. Ya. Nah, ini belakangnya ada trigger. Jadi untuk pemakaiannya nanti sambil saya pelajarin, sambil kita buat videonya. Ini saya juga baru sih sebenarnya pakai ini, jadi saya udah lihat review-reviewnya kemarin ya. Jadi cukup okay sih menurut saya. Nah, ini bisa di lock ya, bisa di lock, dan lock ini untuk standby mode ya. Jadi kalau misalnya kita udah ada HP di sini kan, lagi mau angkat telepon atau apa, kita cukup gini lock kan aja, udah angkat telepon dulu, selesai itu kita mau on balik, kita mau ngerekam lagi, kita tinggal putar ke sini. Iya. Kenapa saya beli yang ini ya? Karena setelah saya lihat review-reviewnya ini sepertinya lebih lumayan bagus. Untuk kita misalnya mau milih-milih menu ya, kita tinggal putarin wheel yang ini. Enak sih.
lebih enak daripada Brika Bisteady Multi saya itu ya. Dan alasan saya kenapa jual kembali Bisteady Multi saya itu ya, karena saya sedikit menyesal sih beli Brika Bisteady Multinya yang kemarinnya. Kenapa? Karena saat kita masang HP kita gini ya, di Bisteady Multinya itu ininya itu menghadap begini di kita. Jadi sedangkan kamera ke situ. Jadi ketutup sama monitor gitu. Tulang ini menutupi tulang yang ini menutupi monitor di Brika Bisteady Multi saya itu ya. Jadi sedikit menyesal saya belinya sebenarnya ya. Jadi saya lepas belinya tanggal 8 Januari 2020 ya. Jadi baru kemarin-kemarin itu saya lepas. Sedih kali sih saya lepasnya itu ya. Belinya 18 tambah ongkir 18 berapa hampir 19. Lepasnya 13. Ya, tapi karena saya berpikir aduh ininya itu tulangnya ini sangat mengganggu ya. Jadi akhirnya saya lepas aja. Saya ganti ini Jiun Smooth 4 ini, saya beli dalam kondisi second tapi masih sangat mulus ya. Masih sangat mulus. Dan itu dengan harga sekitaran 700 ribu, gak sampai 750 ribu ya, sampai ke rumah. Wah, jadi kesan pertama saya pegang ini, saya rasa karena menu-menunya di depan ini semua ada, udah langsung tertera ya. Jadi kalau kita pun ini ada wheelnya, kalau kita mau mengganti menu-menu, kita tinggal muter ini aja. Jadi saya rasa sangat layak sih. Dan kalau tahu saya kemarin langsung beli yang ini aja, Jiun Smooth 4. Jadi nggak habis, nggak rugi dibeli Brika Bisteady Multinya kan. Jadi saya juga belum gitu paham pemakaiannya ya teman-teman ya. Jadi seiring waktu, seiring berjalan Jiun ini bersama saya bakal buat videonya. Rencana saya sih punya ini untuk video sinematik ya. Dengan HP saya itu Vivo S1 Pro. Dan katanya ini akan lebih bagus jika dipadukan dengan iPhone. iPhone 11 Pro ya, lebih mantep ya. Itu udah langsung bisa bikin film tuh kayaknya. Saya lihat review-reviewnya, asik sekali ya. Jadi sekian dulu video unboxing dari saya teman-teman. Untuk awal ini segitu dulu ya. Jadi seiring waktu saya akan buat video review penggunaannya, tapi bukan review saya mengajarin tutorial, tapi saya mempraktekkan tutorial dari senior yang lain, and then saya praktekin di sini. Ya kalau saya udah bisa, berarti ya jadi lebih lengkap pemukulnya ya. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman. See you again.